Pemirsa, warga masyarakat kini tidak usah kesulitan untuk mendapatkan cairan disinfektan. Tim Satgas COVID-19 Vertical Rescue Indonesia yang berada di Jalan Pahlawan, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, membuat cairan disinfektan dengan jumlah yang banyak untuk dibagikan secara gratis pada warga masyarakat. Vertical Rescue Indonesia yang merupakan bagian dari unsur SAR kini mulai memproduksi cairan disinfektan. Bermarkas di kawasan Jalan Pahlawan, Kota Bandung, sejumlah anggota Vertical Rescue ini tengah mempersiapkan cairan disinfektan dari campuran kaporit dengan air. 1 gram kaporit atau karbol pemutih bisa dicampur dengan 10 liter air. Cairan disinfektan ini dibuat dengan jumlah sangat banyak untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Warga pun dipersilahkan untuk mengambil cairan disinfektan tersebut di markas Vertical Rescue Indonesia. Program dari Satgas COVID-19 Vertical Rescue Indonesia bekerjasama dengan para relawan, para komponen yang terlibat untuk membuat larutan disinfektan untuk dibagikan secara gratis pada masyarakat yang membutuhkan. Sekaligus juga kita mempersiapkan beberapa regu untuk bergerak langsung melakukan penyemprotan. Selain memproduksi disinfektan, mereka pun membentuk tim yang bertugas melakukan penyemprotan disinfektan ke permukiman dan perkantoran. Bagi warga yang kawasannya ingin disterilkan dengan penyemprotan disinfektan, bisa menghubungi tim Vertical Rescue Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.